Pemirsa, diguyur hujan deras, banjir bandang menerjang dua desa di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan rumah dan satu puskesmas terendam banjir hingga 1 meter. Negara berduka di RT 2 RW 5. Video amatir merekam banjir bandang menerjang desa Kertanegara dan desa Mergasana, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir datang tiba-tiba akibat meluapnya Sungai Wotan, Sungai Beringkeng, dan Sungai Pase setelah wilayah Purbalingga diguyur hujan deras. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 30 cm hingga 1 meter. Banjir yang datang dengan cepat mengakibatkan warga tak sempat menyelamatkan barang berharga. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam puskesmas Karang Tengah. Nggak tahu mau banjir, jadinya tiba-tiba gitu ya. Terus ibu ngungsi apa enggak? Ya, di atas. Oh, ke atas? Ya. Ke lantai atas? Enggak, ya, sama cucunya itu. Pasca banjir, warga mulai membersihkan sisa lumpur yang terbawa banjir masuk ke dalam rumah dan memperbaiki rumah yang rusak. Di Brebes, banjir akibat luapan sungai Pemali minggu pagi masih menggenangi belasan desa di Kecamatan Brebes, Wanasari, dan Jatibara. Banjir masuk ke permukiman sejak Sabtu malam. Sejumlah warga mengaku banjir ini surut lebih lama dibanding tahun 2017 lalu. Air masuk ke dalam rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Kalau yang paling parah di mana, Pak? Desa apa, Pak? Ya Pemarung. Jawa Barat, Jatinegara. Mana? Kayung merata, Mas. Kayung merata. Ini sampai di jalannya juga segini, di jalan aspal. Jadi setengah meteran. Iya. Banjir juga merendam sejumlah sekolah dan ruas jalan Provinsi Jatibarang Brebes. Sejumlah barang mengatur arus kendaraan secara bergantian agar tidak terperosok akibat derasnya arus luapan Sungai Pemali. Dari Purbalingga dan Brebes, Jawa Tengah, Catur Purwanto dan Yudiman melaporkan.